rumput ya napun imah na bewa ditinggang tilu paling ge caram cang urang teh cen ai ku kitu teh kaying tulung ita ti si wahangan salumur teh awa ya si wahangan ngararingku ya ya na jempling tos teh aya kapal nanya karamur mungkin jam 11-an merendah barodah oyong perem ingat itu baik malamun di tengah di luar nah itu nyaremkan masyarakat tujuan anakku mah Jepang deh begitu lah. Oke, kita udah masuk. Ini masuknya Sinembeng ya? Ini udah masuk Kukulu. Oh, Kukulu. Nah, kita sambil napak tilas apa yang disebut Kampung Kukulu, yang katanya kampung ini hilang begitu saja. Nah, kita udah masuk. Ini masuknya Sinembeng ya? Ini udah masuk Kukulu. Oh, Kukulu. Nah, kita sambil napak tilas apa yang disebut Kampung Kukulu, yang katanya kampung ini hilang begitu saja. Nah, ini dulunya di sini ada kampung yang namanya Kukulu. Sekarang udah berupa pesawahan ini. Berapa rumah? 15 rumah. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Nah, ini kita mencari yang dulunya katanya ini kampung, ada kampung 12 rumah Kang Enak. 15. Oh, 15 rumah. Yang konon katanya sekarang kampung ini hilang. Hilang, dan kita akan mencari di mana tepatnya Kampung Kukulu itu berada dulunya. Nah, ini kita mulai melewati pematang sawah. Ini kalau kita lihat di sini emang ini udah berupa padi ya. Ini udah berupa pesawahan. Dan hari ini kita ditemani sama Ariana Channel, yang kebetulan juga beliau apa namanya menempati kawasan di sini nih. Nah, kita menyusuri pematang sawah dan di sekitar ini katanya. Kita pengen tanya ini tempatnya di mana Kampung Kukulu tersebut. Wah, keren nih. Kita juga ditemani sama Istana Desaku. Oh, di sana masih jauh. Amaikan tangan. Aha, ada. Nah, ini. Oke. Sambil jalan menyusuri pematang sawah, kita dengar suara burung juga bersautan. Oke, kita akan vlog terus. Leres teh di Kukulu teh kapung kurna aya lemur gitu. Ah iya, lemur. Aya sabrabu bumi tah? Kira ngangkung 15. Oh, 15 bumi. Janten kapungkur teh saat acan di lemur di dia teh lemur teh di Kukulu lah pengen. Kukulu. Jadi janten nu sawah tengah mah
kabeh dia mengitannya kata napi tos ayah di sama sama tos ayah tos ayah sami di dia ayah sami. Gitu ayah gitu sami ai nya ngadangu sahur mah pan kieu ngadangu sahur mah kampung eta teh hilang gitu nah. Hilang teh aya hilang atanapi ku bencana atanapi ngalih gitu jalmina kumaha ngalih atanapi bencana urug atawa kumaha ti ini tempatnya di sini ya sebentar ya gimana gimana lihat menurut cerita kakek ya yeah. Kakek ini dulu tuh sebelum ada kampung di sini lebih utama lebih dulu makam daripada kampung tapi sampai sekarang nama makamnya siapa namanya belum terungkap jangankan orang lain orang daerah pun belum tahu persis lah siapa beliau tapi tepatnya di sini ya di sini tempatnya persis. Kampung sini. Itu kampung, dulu ada 12 rumah ada 15 oh 15 rumah 15 rumah tuh. Menurut kakek itu asli kelahiran di sini yang sekarang sudah berpindah ke kampung Sawah Tengah. Ya, jadi tepatnya di sini ya. Dulu ada kampung namanya ya, Kukulu. Kampung Kukulu, makanya sekarang disebut Kukulu Lemur. Kukulu Lemur. Lemur itu kampung lah. Pondasi-pondasi yang dulu masih utuh masih ada. Jadi batu-batu ini juga ya, batu bekasnya ya. Kita lihat dulu makam. Pandai kedutanya. Nanya, panjenanya. Kedutanya. Upami wongi yang kapal tanya. Apa nggak ada mabewaten? Tanya pun iyo rompok. Bapak, nak umah orang teh. Nyumput di hana pun ima bewak. Benar mun aja teh makan teh mati tu dia ukur kalamotnya. Yeah. Tapi ku malah mau niti yang nanti luhur tapi ling mengerti cina. Bapak mau itu ngerti kalau bahdinya utangku ku mau itu pat sarana ayuna nungkap deh itu bungi teh nyong 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 untung jam sapu ke itu wala singkara rayap kawahangan poek-poek oge karayap-karayap dimana gaduh batre hingga rayap ngareng kowe sisi wahangan ganapan batu nah mungkin mah bapak abaning ka sorotnya di luhur cekeng hai urang tuh ujok-ujok kanan pira aku ditinggang coba lah menyumput ya napun imah na bewa ditinggang tilu paling get saram cang orang teh cina aku kita teh kaying tulu wongi dah di si wahangan salum berte apa ya bu si wahangan ngararingku ya na jempring terus daya kapal nanya karamu mungkin jam 11-an merendah. Barulah yang perem ingat itu aku malam di tengah telur nah itu nyaremkan masyarakat tujuan anakku mah ah merin kolot ya lada istiaroh merin di nyaman ada tenang pikiran teh terus gitu ya weh nunggu geledek pan ayah astana ya weh nunggu saya nunggu geledek baranya tuh cina jena suban aman cina orang pasti tongoh di makam iceng suku datang gitu naranya barang dahar teh tadi teh lohor menak-menak daya anjing-anjing leh utung teh pulang leh tengah huni di kenging barang tuang teh sadintan teh merenan sakali-kalina gitu. Sakali dino 24 jam kita teh pulang leh utung panas
Saban beteng kosong tadi siana panas. Panas. Ya. Dada tenang aya nu ngagadegat tonggoh meureun. Aya meureun anu. Apaleun ngakaruhun meureun di dinya nya. Istiaroh. Dada tenang kaing aya saminggu meureun. Saminggu. Sare tenang. Uti luhur kapal teu aya. Meureun ada di. Pungpung teh. Tenang ye jeumah. Lamun salawas nakil ngirup betah. Ini katanya kampung Kukulu yang ada 15 rumah. Oh ini ya? Iya. Ini kah? Jadi sebelum ada kampung, duluan makamin beliau. Ini ada berapa mas? Satu dua? Satu kalau salah dua kalau. Satu ini dua. Nah, petilasan kalau nggak salah, petilasan, walaupun apalah ntar kita apa, kita tanya yang lebih tahu sejarah makam ini, yang lebih utama, pokoknya sebelum ada kampung, beliau lebih dulu di sini. Udah ada ya? Udah ada. Jadi ini belum tahu siapa beliau belum ini? Tahu siapa beliau. Ada kakek, kelahiran sini asli, mungkin beliau belum tahu ceritanya gimana. Adanya makam di sini. Tapi real menurut orang, kebanyakan orang bilang kampung yang hilang itu di Cinemeng. Banyak di YouTube, di sosial media apapun, kampung yang hilang itu Cinemeng, kampung yang hilang. Padahal bohong. Gitu ya? Yang aslinya di sini Kukulu. Kukulu ya? Ya. Jadi sebetulnya di kampung Kukulu. Pada tahun kurang lebih tahun 42 lah, 42-4. Tigaan lah hilangnya ini kampung. Jadi bukan hilang kampung ini tuh pindah, ditinggal pindah. Warganya pindah karena kan ada zaman waktu itu gerombolan, sebetulnya gerombolan di sini, kampung di sini pada takut pindah menyatu sama kampung yang lebih besar di sana di Sawah Tengah. Jadi bukan berarti ini awal mulanya Sawah Tengah ya? Bukan. Sawah Tengah udah ada. Udah ada dari dulu. Di sini ada kampung, jadi bukan hilang. Tapi kalau dibahasakan ini kampung yang paling tua. Nah, jadi Sawah Tengah yang dahulu mungkin kampung ini, lanjut Sawah Tengah, ya, mungkin itu ya. Jadi kampung yang lebih tua di sini, kampung di sana mungkin lebih kesinilah. Lebih. Tapi di Sawah Tengah sebelumnya ada penduduknya juga berarti? Ada penduduknya, cuma beberapa jiwa lah, beberapa jiwa. Rumah, nggak sebanyak di sini. Mungkin di sana lebih aman mungkin waktu zaman itu. Soalnya kakek bilang dulu pengen makan pun susah kalau di sini. Yeah. Itu zamannya itu sampai ngumpet-ngumpet sampai bikin apa? Bunker ya di bawah rumah. Buat ngumpet katanya, ngumpetin makanan segala macam orang di sana. Takutnya zaman itu ya. Berarti di sebelah sini ya tepatnya kamp. Itu tepatnya berapa rumah tadi? 15 rumah. 15 rumah. Ini pondasi aslinya masih ada. Oh, ini ya. Pondasi aslinya zaman dulu masih pakai tanah. Cuma batu di entep, tanah batu tanah. Entep itu tahun-tahun sabarannya. Eta we di Duru. Di Duru ayana. Muju jam. Dirangkeun teh mah di Duru. Lamun teh Duru. Masih duge ka ayeuna ge berani. Janten kampungna teh aya nu ngaduru. Menuju zaman Belanda nya. Berarti ku Belanda eta di duruk teh nya pangitan. Atas media terus daya Belanda. Oh, terus daya Belanda dan tadi. Deknya rombolan Belanda. Berarti tahun sekitaran tahun 45-an ka dia pangitan nya. Tah pasti 45 nya. Sekitar 45-an ka dia si lemur Kukulu teh pangitan hilang teh penghunina ngalih lemurna yang ngaduruk panginten gitu. Kampung di Kukulu itu dulu ada 15 rumah. 15 rumah yang warganya pindah karena gerombolan. Zaman dulu gerombolan. Dari zaman Jepang, Belanda. Terakhir zaman kita sendiri. Orang kita sendiri terakhir. Orangnya pindah.
ke kampung Munyul ini, Sawah Tengah. Kampung Sawah Tengah baru ada beberapa rumah. Terakhir berarti kampung yang di Kukulu itu real dibakar pada zaman itu. Jadi dulu tuh Kukulu ada, Sawah Tengah ada. Nah, dulu Kukulu ada, yang Kukulu ada 15 rumah. Sawah Tengah cuma ada berapa, sekitaran 5-6 rumah. Pindahnya orang, banyaknya dari di Sawah Tengah warga, pindahan dari Kukulu. Kita juga ditemani sama kru kita, Kang Boim. Gimana perjalanannya? Luar biasa. Ini kampung apa? Cikulu ya tadi? Cikulu. Nah, ya? Katanya memang di sini ada makam sih. Yang di sebelah mana sih? Cau. Oh, cau. Pisang. Nah, ini. Ini pemandangannya keren nih. Sawahannya. Nah, ini katanya tepat di sini yang namanya Kampung Cikulu. Cikulu ya, Kang? Hah? Kukulu, Kampung Kukulu. Ah, tepatnya di sini, dan di sini juga ada bukti nyatanya ada makam. Ada makam. Jadi kalau ada makam berarti di situlah Kukulu, Kampung Kukulu. Nah, jadi kalau kita lihat ini banyak bebatuan. Nah, ini salah satunya. Jadi di sini ada bekas bebatuan yang dulunya dijadikan tempat, atau juga supaya kalau orang sekarang tuh pondasi, ya bisa dikatakan pondasi. Ini bekas pondasi-pondasi rumah yang kalau kita lihat di sini ada kehidupan dulu. Nah, ini. Jadi ada kampung yang banyak diceritakan adalah kampung yang hilang entah kemana, dan sekarang dijadikan pesawahan. Ini kalau kita lihat, ini pesawahannya juga luar biasa. Nah, sangat eksotis pesawahannya.